again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Dwi Wulandari dari kelas 02 SAKP 007, ingin menjelaskan tentang menganalisis hubungan genre pada setiap tahapan proposal. Tahapan proposal penelitian mengandung unsur yang pertama, latar belakang penelitian, yang kedua, rumusan masalah penelitian, yang ketiga, tujuan penelitian, yang keempat, ruang lingkup penelitian, yang kelima, hipotesis. Selanjutnya ada ciri-ciri rumusan masalah yang baik antara lain, yang pertama, visible, yaitu berisi permasalahan yang dapat diatasi melalui penelitian tanpa memerlukan waktu, tenaga, dan uang yang tidak terjangkau. Yang kedua, jelas, yaitu tidak memuat tafsiran ganda. Tiga, ada signifikan, yaitu betul-betul penting dan bermanfaat bagi pengembang ilmu pengetahuan. Yang keempat, etis, yaitu tidak menyangkut perasaan seseorang dan tidak mengganggu lingkungan sosial tempat penelitian berlangsung. Untuk dapat menyusun tujuan penelitian dengan baik, perhatikan beberapa strategi penulisan sebagai berikut. Yang pertama, gunakan kata-kata seperti tujuan, maksud, atau sasaran. Yang kedua, tujuan penelitian kualitatif berfokus pada satu fenomena, sedangkan penelitian kuantitatif menunjukkan dua variabel yang berelasi atau dapat dibandingkan. Yang ketiga, gunakan verba tindakan pada penelitian kualitatif. Yang keempat, tunjukkan para partisipan atau subjek penelitian Anda. Yang kelima, tempatkanlah variabel bebas terlebih dahulu, diikuti variabel terikat atau juga variabel kontrol. Tahapan metodologi penelitian, yang pertama, waktu dan lokasi penelitian. Yang kedua, sumber data penelitian. Yang ketiga, alur penelitian. Genre mikro yang digunakan pada metodologi penelitian yaitu deskripsi, digunakan untuk memaparkan wujud atau serta waktu lokasi penelitian. Laporan digunakan untuk menjelaskan klarifikasi data berdasarkan kriteria tertentu serta prosedur yang digunakan untuk mewujudkan langkah-langkah penelitian. Hal yang perlu diperhatikan untuk menyusun definisi operasional secara tepat, yang pertama, gunakan definisi sinonim atas variabel yang akan didefinisikan. Yang kedua, tentukan indikator dari konsep yang akan didefinisikan. Yang ketiga, tentukan instrumen yang akan digunakan untuk menjelaskan konsep yang akan didefinisikan. Yang keempat, tentukan alat ukur atau cara pengukuran yang dapat digunakan untuk mengenali karakteristik konsep yang akan didefinisikan. Yang mengemukakan tiga pendekatan untuk menyusun definisi operasional. Yang pertama, yang menekankan kegiatan apa yang perlu dilakukan. Yang kedua, menekankan pada bagaimana kegiatan itu dilakukan. Dan yang ketiga, yang menekankan sifat-sifat statis yang didefinisikan. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.